Banyak-banyak terima kasih kepada sahabat kita Hisham Saleh. Saya nak terima kasih kepada kru-kru kita yang berada di sana kerana visual yang terlalu eksklusif kita bawakan wajah Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang kita sayangi bersama dengan bonda tersayang dan juga adindanya. Ya, ya. Allahu Akbar. Rasa lain eh? Alhamdulillah. Rasa macam subhanallah. Berdesuk macam tu. Tanpa lensa kamera yang itu mungkin tidak dapat pernah kita berpeluang untuk melihat sedekat itu sebenarnya. Ya, ya. Wajah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Penagung, dan seperti kata Syaril, momen-momen yang orang kata historical dan menggembirakan kerana bagi rakyat Kelantan mungkin momen seperti ini kalau tadi Raja Perempuan dengan Sri Paduka Baginda Tenagung dan juga Yang Maha Mulia Pemangku Raja, ya, kalau dulu mungkin kita boleh melihat dengan lebih kerap keluarga di Raja Kelantan semasa mungkin anak anda Said Ismail Petra masih lagi pada usia sangat muda yang kecil pada masa-masa seperti itu. Yang saya difahamkan juga gelaran ataupun panggilan kepada ayah bonda mereka ialah Mama dan Papa. Ya. Begitu. Baik-baik. Jadi kita doakan jugalah agar Yang Maha Mulia Raja Perempuan Tengku Anis dan juga Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Petra diberi kesihatan yang baik berada di negeri Kelantan Darul Naim. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Baik, meneruskan agenda program khas untuk istiadat keberangkatan tiba ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15. Sementara kita nak menanti perjalanan pesawat khas Tuanku dari lapangan terbang Sultan Ismail ke Kompleks Bungaraya KLIA, biasanya mengambil masa mungkin 40 minit. InsyaAllah, jadi kita akan isi dengan pelbagai bahan-bahan menarik. Dan kita juga bertuah hari ini, kita ada UiTM Performing Group dari Fakulti Music UiTM. Adik-adik pada UiTM bersiap sedia untuk memberikan persembahan kepada kita semua, persembahan gamelan. Dan persembahan awalnya sesuai, kalau dulu kita dengar lagu Wow Bulan dengan DK. Dengar ke tak DK? DK dengar. DK selalu dengar kan? Kalau orang Kelantan tak dengar DK, pelik tu. Orang Kelantan kena pandai berDK. Kena pandai berDK. Baik. Kita tak nak berDK sebab mereka akan membuat persembahan awalnya bertajuk DK Gamelan, betul? Gamelan Wow Gamelan Bulan. DK Wow Bulan, itulah. Jadi kita terus mengambil sempena simbolik Wow Bulan itu sendiri dan berkaitannya dengan negeri Kelantan. Jadi UiTM Performing Group, kita dengarkan sama-sama Wow Bulan. Persembahan awal
dari Fakulti Music, UiTM Performing Group. Terima kasih. Terbaik. Ini baru persembahan awal. Lepas ni banyak lagi persembahan yang akan dijayakan oleh mereka. Betul. Baik, sementara semalam, itu. Mereka juga mengiringi kita untuk istirahat semalam sebenarnya dengan persembahan kebudayaan yang berkaitan dengan negeri Kedah hari ini. Hari ini berkaitan Klat dengan negeri Kelantan lah pula. Tapi yang penting menimbulkan, menghangatkan lagi suasana dan juga mood kita sebenarnya dalam kebersediaan untuk menantikan keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda Tuan Agong ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Okay. Tapi sementara itu kita nak kembali ke Istana Kubang Krian, sebab kalau tadi saya cerita mengenai salah silah susu galur keturunan diraja Kelantan, dan sahabat saya di Istana Kubang Krian, Siti Murni Abdul Aziz, akan bersama dengan salah seorang tetamu di sana berkongsi mengenai institusi diraja ataupun lebih tepat lagi susu galur kesultanan diraja Kelantan. Jadi kalau Siti Murni sudah bersedia, kita akan terus saja bersama dengan Siti Murni di Kelantan. Silakan Murni. Baik, terima kasih rakan penyampai. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kalau sudah tadi saya bersiaran secara langsung untuk istiadat pemeriksaan barisan kehormatan, dan sekali lagi saya bersiaran secara langsung pada anda di Istana Negeri Kubang Krian bagi memberikan butiran terperinci, mengimbas kembali berkenaan dengan sejarah Kesultanan Kelantan, berkenaan dengan institusi diraja Kelantan. Dan turut bersama dengan saya pada hari ini merupakan penolong setiausaha Pertubuhan Kerabat Diraja Kelantan Al-Muhammadi, iaitu Encik Muhammad Safarudin Ismail. Jadi apa khabar Cik Muhammad? Alhamdulillah baik. Selamat datang ke Kelantan. Ya. Okey. Jadi Cik Muhammad, boleh ceritakan sikit di sebalik sejarah Kesultanan Kelantan sikit. Saya percaya ramai penonton satu nak tahu ni. Okey. Dari segi sejarah Kesultanan Kelantan yang tercatat, mungkin kewujudannya sebelum lagi, tetapi yang tercatatnya adalah yang terawalnya ialah pada tahun 1411. Di mana Sultan Kelantan pada masa itu ialah Raja Kumar yang dikenali. Kumar ini bukanlah satu raja yang beragama Islam, dan Kumar ini adalah ringkasan orang Kelantan kepada Sultan Tengku Umar. Okey, baginda telah memerintah Kelantan, dan pada tahun 1412 baginda telah menjalinkan hubungan yang baik dengan negara Cina pada masa itu, dan baginda telah menerima persembahan hadiah daripada Maharaja Cina yang berupa kain sutera Cina. Itu permulaan yang tercatat. Dan selepas itu, selepas baginda mangkat, baginda telah digantikan oleh anak anda baginda, iaitu Sultan Mansur. Sultan Mansur telah memerintah Kelantan, dan selepas kemangkatannya dia telah diganti, baginda telah digantikan oleh anak andanya, iaitu Sultan Ahmad. Dan Sultan Ahmad ini adalah merupakan ayahanda kepada Cik Siti Wang Kembang, yang mana Cik Siti Wang Kembang ini adalah merupakan satu raja yang perempuan yang popular di Kelantan, yang menjadi sinonim, sebutan dan sinonim dengan negeri Kelantan, yang mana binatang peliharaan baginda ialah kijang, yang sehingga hari ini menjadi lambang negeri Kelantan. Dan selepas itu telah diperintah oleh beberapa orang sultan. Dan keturunan Kesultanan Kelantan yang ada pada hari ini adalah merupakan daripada silsilah keturunan Long Yunus. Baginda Long Yunus telah memerintah Kelantan pada tahun 1763 sehingga tahun 1795. Selepas kemangkatan baginda, Kesultanan Kelantan telah diambil alih oleh Yang di-Pertua Muda Tengku Muhammad, yang merupakan menantu baginda. Selepas itu, Long Muhammad atau Long Muhammad telah menggantikan Yang di-Pertua Muda Tengku Muhammad, dan baginda telah mula menggunakan gelaran Sultan Muhammad pertama. Selain itu, baginda juga dikenali sebagai Marhum Mandul kerana baginda tidak meninggalkan seorang putera ataupun puteri. Selepas itu, Kelantan telah diambil alih atau diperintah oleh adinda kepada Sultan Muhammad pertama, iaitu Yang di-Pertua Muda Long Zainal, yang sebelum itu merupakan raja di Kampung Laut. Dan selepas baginda memerintah, takhta Kesultanan Kelantan telah diambil alih balik oleh Long Senik bin Long Kundur, iaitu yang juga dikenali sebagai Sultan Muhammad II.
Sultan Muhammad kedua juga dikenali dengan Sultan Muhammad Mulut Merah. Ya. Ramai yang confuse Sultan Muhammad Mulut Merah ini. Okey, ya. Sultan Muhammad, untuk penjelasan, Sultan Muhammad kedua lah merupakan Sultan Muhammad Mulut Merah. Kenapa? Okey, mengikut cerita-cerita yang disampaikan, bibir baginda berwarna kemerah-merahan. Okey, sebab itulah baginda dikenali sebagai Sultan Muhammad Mulut Merah ataupun Sultan Muhammad kedua. Selepas itu, selepas baginda mangkat, ianya telah diambil alih oleh Sultan Ahmad. Dan selepas ada kemangkatan Sultan Ahmad, takhta Kesultanan Kelantan telah diambil alih oleh Sultan Muhammad ketiga. Sultan Muhammad ketiga, dan selepas kemangkatan Sultan Muhammad ketiga, ianya digantikan oleh Sultan Mansur. Selepas pada Sultan Mansur, ianya telah digantikan oleh Sultan Muhammad keempat. Okey. Sultan Muhammad keempat, dan selepas kemangkatan Sultan Muhammad keempat, baginda telah digantikan oleh anak-anak baginda, iaitu Sultan Ismail Al-Yunusi, dan selepas itu telah digantikan oleh Sultan Ibrahim. Selepas Sultan Ibrahim, Sultan Yahya Petra. Selepas Sultan Yahya Petra, Sultan Ismail Petra. Sehinggalah kepada Sultan Muhammad kelima sekarang. Ini menarik sekali sejarah Kesultanan Negeri Kelantan itu sendiri. Jadi dari segi aspek pemakaian gelaran Sultan Muhammad ini, jadi bagaimana pemilihan nama tersebut untuk dipakai sebagai gelaran rasmi itu sendiri? Untuk makluman semua pendengar sekalian, pemilihan nama untuk gelaran rasmi ini adalah atas ampuni perkenan kebawah duli Yang Maha Mulia Sultan itu sendiri. Baginda berhak menggunakan apa-apa sahaja gelaran yang baginda ampuni. Pada 13 September tahun 2010, Sultan Muhammad V telah dimasyhurkan sebagai Sultan Kelantan, dan baginda telah memilih untuk menggunakan Sultan Muhammad V sebagai gelaran rasmi baginda, yang mana pemilihan itu adalah kerana baginda menunjukkan kesinambungan pemerintahan keturunan Long Yunus yang sebelum, di mana sebelum ini empat orang sultan telah memakai gelaran Sultan Muhammad, iaitu Sultan Muhammad yang pertama, Sultan Muhammad kedua, Sultan Muhammad ketiga dan Sultan Muhammad keempat. Baik, selama hampir sejam saya berborak dengan Encik Muhammad sebentar tadi, bercakap berkenaan dengan Kesultanan Negeri Kelantan dan dari segi apa istana itu sendiri. Jadi mungkin kita nak tahu, kita nak cungkil hari ini dari segi kepribadian Sultan Muhammad V kali ini. Ramai memberikan, menyatakan seorang yang sangat merendah diri, berjiwa rakyat. Jadi mungkin bagi seorang yang sangat berpengalaman dan dah lama dekat istana ini, jadi mungkin boleh kongsikan bersama penonton TV1. Okey, terima kasih. Saya berdasarkan pada pengalaman saya berkhidmat di istana dan sebagainya, memang saya mendapati Tuanku adalah merupakan seorang yang amat mesra. Amat mesra, senang untuk berhubung dan sebagainya. Dan kemesraan Tuanku ini kita dapat lihat dari segi keberangkatan Tuanku ke, contohnya melawat, melawat ke rumah orang-orang yang mengalami sakit kronik dan sebagainya. Tuanku juga terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang untuk merapatkan lagi hubungan di antara institusi istana dengan rakyat. Contohnya, Tuanku telah menditah untuk diadakan program Qiyam With Me, yang mana Tuanku akan bersama-sama dengan rakyat jelata untuk berkiyam, Qiyamul Lail, menjalani ibadah Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Selain itu, Tuanku juga telah membuat beberapa program untuk merapatkan lagi hubungan dengan rakyat. Sebagai contohnya, kalau sebelum ini dikenali sebagai Walk With Me, dan pada tahun ini Tuanku telah mengampuni perkenan untuk menukar kepada Let's Go With Me. Itu di mana kita dapat lihat dari segi penyertaan daripada setiap lapisan masyarakat yang akan berjalan bersama-sama dengan Tuanku, dan kebawah duli Tuanku sendiri berjalan kaos bersama-sama dengan rakyat, puluhan ribu rakyat. Dan dan itulah kita dapat saksikan tentang bagaimana kemesraan Tuanku dengan seorang bersama raja berjiwa rakyat, seorang raja yang berjiwa rakyat, yang memahami kehendak dan hasrat apa rakyat yang inginkan. Jadi mungkin ramai penonton TV1 nak cungkil juga, nak tahu dari segi apa minat Tuanku sendiri. Apa yang biasanya waktu selapak, apa Tuanku akan buat dan sebagainya. Saya difahamkan Tuanku mempunyai
banyak ya. Minatlah dan contohnya tuanku ada memelihara binatang binatang peliharaan, tuanku minat dengan aktiviti-aktiviti sukan menembak dan sebagainya, dan tuanku penuhi masa tu dengan aktiviti-aktiviti di samping menguruskan hal ehwal negeri lah. Menarik sekali. Itu dia sedikit perkongsian hari ini bersama dengan penolong setiausaha Pertubuhan Kerabat Diraja Kelantan Al Muhammadi, iaitu Encik Muhammad Safarudin Ismail, berkenaan dengan salah silah ataupun berkenaan dengan sejarah Kesultanan Kelantan itu sendiri dan juga kepribadian tuanku itu sendiri. Dan kita kembali dulu buat seketika pada rakan penyampai di di studio. Silakan. Terima kasih Siti Murni Abdul Aziz yang berlintas langsung dari Istana Negeri Kubang Krian, Kota Baru, Kelantan. Dan untuk anda yang baru menonton, kita sekarang ini bersiaran langsung untuk rancangan khas istiadat keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15, Sultan Muhammad ke-5. Dan Baginda Tuanku baru saja berlepas dari lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru, Kelantan ke lapangan terbang-terbang Kuala Lumpur. Dan sementara itu, kita ingin sama-sama telusuri antara nilai kepribadian yang tinggi sebenarnya disebut-sebut tentang Baginda Tuanku, iaitu latar belakang pendidikan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad ke-5. Saksikan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Muhammad Faris Petra merupakan putera sulung kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Petra ibni almarhum Sultan Yahya Petra dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Anis binti almarhum Tengku Abdul Hamid. Baginda mempunyai dua orang adinda lelaki dan seorang adinda perempuan. Semenjak kecil lagi, baginda telah diasuh dan dididik bukan sahaja dengan ilmu akademik, malah turut juga diberikan didikan ilmu agama dan adat istiadat Raja-Raja Kelantan. Baginda diasuh dengan tingkah laku dan kewibawaan yang terpuji serta berbakat sesuai dengan bakal pemerintah yang mewarisi tahta Kerajaan Negeri Kelantan. Baginda telah mendapat pendidikan prasekolah di Tadika Fatimah Convent, Kota Baru dari tahun 1974 hingga tahun 1975. Baginda mendapat pendidikan rendah di Sekolah Rendah Sultan Ismail I, Kota Baru, Kelantan mulai tahun 1976 hingga tahun 1981. Di sinilah kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad ke-5 mendapat pendidikan awal mulai 4 Januari 1976 hingga 1981. Baginda merupakan seorang pelajar yang pintar dan berdisiplin hingga diberi kepercayaan untuk menjadi ketua darjah. Pada tahun 1983, Baginda telah melanjutkan pengajian di The Ellis Smith School, Jalan Belami, Kuala Lumpur dan seterusnya ke Ockham School, Rutland, England sehingga tahun 1989. Baginda melanjutkan pelajaran di Oxford dalam bidang Diplomatic Studies di St. Cross College dan Oxford Centre for Islamic Studies di antara tahun 1989 hingga tahun 1991. Bagi menambahkan lagi ilmu pengetahuan, Baginda telah mendalami pengajian di Huron University College London dalam bidang Diplomatic Relations and Business Administration di samping mengikuti kursus Diplomatic Relations di Berlin pada tahun 1990 dan European Business School London dalam jurusan European Business Administration. Tanggal 6 Oktober 1985, kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Muhammad Faris Petra telah dimahkotakan sebagai Tengku Mahkota Kelantan oleh Paduka Ayahanda. Sejak dilantik menjadi Tengku Mahkota Kelantan, Baginda telah menunjukkan kecenderungan untuk mempelajari dan mendalami perkara-perkara tentang pentadbiran negeri dalam semua bidang termasuklah politik, ekonomi dan kemasyarakatan. Okey, menarik sekali untuk sama-sama kita hayati antara ialah pendidikan kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5. Baik, satu lagi pingkisan yang saya nak kongsikan kepada para penonton ini mengenai kadang-kadang kita pun nak bercakap mengenai corak-coret ataupun perkara-perkara sisi berbeza baginda, kerana saya nak
bersama dengan sahabat saya Rina. Kita ada visual menarik untuk dikongsi. Ini mungkin jarang-jarang orang tengok, tapi kita nak bawakan kepada perhatian anda. Dan sebenarnya memang dari segi kepribadian Baginda Sultan Muhammad Kelima, ini diketahui juga sejak pada usia muda Baginda lagi sebenarnya. Minatnya, kesukaannya dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan aktiviti lasak, sukan, ketenteraan, pertahanan dan juga pelibatan dalam satuan-satuan organisasi kebajikan, pertubuhan dan sebagainya. Dan ini antara yang disebut juga pemanduan kenderaan pacu empat roda. Sebab katanya Baginda sendiri pun ada kenderaan peribadi pacu empat roda yang digunakannya kadang-kadang pada masa-masa tertentu untuk pergi sendiri melawat ataupun menziarah rakyat walaupun tanpa pengiring dan protokol. Baik. Lebih banyak lagi yang kita nak bawakan antara minat dan juga hobi secara peribadi bagi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Muhammad Kelima. Saksikan bingkisan yang kami siapkan ini. Sebagai putera dan puteri diraja, prestasi cemerlang diperlihatkan menerusi hasil asuhan dan didikan keagamaan ayahanda dan bonda, juga penumpuan terhadap kemajuan dari segi akademik sejak kecil lagi. Mewarisi sifat kemuliaan ayahanda dan bonda, putera-puteri diraja ini telah memampangkan keikhlasan mendampingi rakyat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad Kelima misalnya, walaupun masih berada di luar negeri untuk menimba ilmu, setiap kali berangkat pulang pada musim percutian, masa Baginda dipenuhi dengan pelbagai aktiviti yang boleh mendekatkan Baginda kepada rakyat. Untuk tujuan tersebut, Baginda tidak segan silu berangkat menemui rakyat jelata, baik di dalam majlis rasmi maupun tidak rasmi dalam mengunjungi rakyat. Baginda juga gemar bercampur gaul dengan rakyat dan berasa amat selesa sekiranya sekatan protokol dilonggarkan bagi membolehkan Baginda mendekati rakyat dengan lebih mesra. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Muhammad Kelima juga aktif dalam pelbagai bentuk pertubuhan kebajikan, sukan dan aktiviti ketenteraan. Baginda mempunyai minat terhadap aktiviti sukan lasak dan secara aktif menyertai ekspedisi pacuan empat roda dan kejohanan kuda lasak. Selain daripada itu, Baginda juga mempunyai minat yang mendalam terhadap sukan golf, go-kart, aktiviti menembak, memanah, bermain badminton, bowling dan bola sepak. Baginda juga gemar memelihara binatang peliharaan seperti kuda, kucing, ayam, burung dan lain-lain binatang peliharaan. Dalam hubungan dengan rakyat jelata, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad Kelima sangat ramah mesra dan luas pergaulannya dengan rakyat. Baginda sangat mengambil peran tentang kebajikan rakyat. Sepanjang ziarah Baginda ke seluruh daerah negeri Kelantan sepanjang tahun, terutama di bulan Ramadan, Baginda akan mengambil kesempatan untuk menziarah keluarga-keluarga miskin dan pesakit-pesakit kronik di sekitar daerah tersebut serta mengurniakan bantuan dalam pelbagai bentuk. Menjunjung kasih Tuanku, Dirgahayu Tuanku. Menjunjung kasih Tuanku. Seronok kan tengok gambar-gambar Tuanku bersama rakyat. Nampak betul lah kata cerita saya yang awal tadi. Kalau pergi ke kampung tanpa pengiring, kadang-kadang kita tak tahu susuk itu adalah Tuanku. Betul, betul. Begitu juga yang selalu disebut-sebut dalam cerita-cerita peribadi lah sebenarnya, terutamanya semasa negeri Kelantan dilanda banjir besar yang dua tahun yang lepas. Bagaimana dikatakan Baginda Tuanku turun sendiri sebenarnya ke kampung-kampung untuk membantu rakyat jelata, dan ada masa-masanya Baginda sehinggakan tidak dikenali oleh, tidak dicam oleh orang kampung pada masa itu. Dan ini pula sisi yang lain juga yang menjadikan Baginda juga sangat unik dan istimewa selaku ketua agama negeri, selaku seorang sultan dan pemimpin di negeri Kelantan. Tuanku, ini antara, kalau orang Kelate tu dia tahulah Tuanku suka memakai jubah dan juga kopiah tatkala turun solat Jumaat ataupun ke aktiviti-aktiviti agama. Inilah antara
pakaian yang sentiasa menjadi pakaian harian ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5, Sultan kesayangan kita semua. Dan sentiasa juga sebenarnya melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti di masjid selain sentiasa mengambil peluang untuk bersolat jemaah bersama-sama dengan rakyat di masjid terutamanya di sekitar negeri Kelantan. Dan kita nak saksikan bingkisan satu lagi ini. Bingkisan ini dari sudut agama, bagaimana ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad ke-5 sebagai ketua agama di negeri Kelantan. Apabila raja kuat agama, dengan ikhlas rakyat berdoa. Tuanku raja yang masih muda, namun ada teladan untuk semua. Dalam persarungan penuh kerendahan, dalam kehidupan penuh kerakyatan. Sayang rakyat penuh melimpah, kepada raja kasih tertumpah. Sultan Muhammad ke-5, begitu segar di hati rakyat sebagai seorang sultan yang sangat pentingkan ilmu agama. Penampilan baginda, ketertiban peribadi dan ketinggian ilmu dalam agama menjadikan baginda begitu disayangi rakyat. Jubah dan kopiah adalah pakaian yang selalu dipakai baginda tatkala bertemu rakyat di majlis ilmu. Kalau baginda berada di tanah air, di dalam negeri, baginda akan berbuka puasa di masjid. Boleh katakan tiap hari kalau baginda free, berbuka puasa di masjid bersama rakyat jelata. Kalau tidak pun selang satu hari. Dan buka puasa dan terus berterawih dengan rakyat. Itulah. Selain daripada itu, kita lihat baginda ini cukup dekat dengan pondok-pondok. Ulama-ulama pondok itu rapat dengan tuanku. Dan selain daripada itu, tuanku akan adakan sembahyang Jumaat di pondok-pondok ini. Dan mengadakan jamuan selepas sembahyang Jumaat. Makan bersama. Baginda sentiasa mengambil berat hal ehwal agama negeri di Kelantan. Masjid Al-Ismaili terletak di Bandar Baru Pasir Pekan, daerah Wakaf Baru, merupakan cetusan idea baginda. Ia merupakan hadiah abadi kepada ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Petra. Masjid Ismaili dibina berteraskan tema 5, iaitu Islam terbina di atas rukun Islam ke-5 demi menjaga 5 maqasid asy-syariah yang terdidik melalui 5 hukum bagi panduan 5 panca indera manusia untuk menahudai diri di dunia menuju akhirat. Masjid ini juga dibina dengan reka bentuk 5 menara, 5 anak tangga dan dipagari oleh 6 kubah yang melambangkan rukun iman yang 6. Bangunan, kemudian tentang warna, semua 100% tuanku yang akan menentukan. Dan dia, baginda tidak ambil pandangan orang lain. Ada di kalangan pembesar-pembesar ini mencadangkan begini. Dia kata, kita suka begini. Jadi, kalau apa yang ada di Masjid Ismaili itu, 100% adalah kemahuan bahawa peduli tuanku. Termasuklah member untuk itu. Tuanku nak yang bentuk reka bentuknya macam tu. Itu ditempah di Terengganu. Tuanku sebut kita nak begini. Jadi arkitek hanya dengar apa yang tuanku nak. Masjid Al-Ismaili dilengkapi dengan ruang solat utama seluas 20,750 kaki persegi yang dapat menampung keperluan jemaah seramai 1,500 orang jemaah pada satu-satu masa. Semoga Allah merahmati Sultan Muhammad ke-5 yang kini menaungi negara sebagai Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15. Menjunjung kasih Tuanku, Dirgahayu Tuanku.
Dirgahayu Tuanku, itu satu lagi sisi ataupun perkara yang mungkin menarik sebenarnya untuk kita sama-sama kongsikan berkenaan dengan Tuanku Sultan Muhammad V. Dan pembinaan masjid yang dikhabarkan tadi mendapat sentuhan citarasa baginda sendiri sampai ke perincian-perincian yang kecil sekalipun. Orang Kelantan kena pergi ke Masjid Ismaili. InsyaAllah dapat kita saksikan satu gubahan yang sangat menarik di Masjid Ismaili. Baik, bingkisan seterusnya kita nak bercerita mengenai kepimpinan Tuanku. Kerana berjiwa rakyat kerana kita sedia maklum Tuanku tatkala bertitah di pembukaan Dewan Negeri di Kelantan dan juga tatkala titah-titah Tuanku pada hari keputeraan rasmi Tuanku di negeri Kelantan. Banyak sekali perkara-perkara yang dititahkan oleh Tuanku berkenaan keadilan, cegah rasuah, perlu pemimpin yang berjiwa rakyat, integrity. Perlu integriti, pentadbiran yang sangat ialah berteraskan ciri-ciri Islam yang sebenar. Itu perkara-perkara yang sepatutnya wakil-wakil rakyat ataupun pemerintah negeri mengambil perhatian dengan jelas kehendak dan juga aspirasi yang dibawa oleh Tuanku sendiri. Ya, kita juga ada beberapa keping lagi sebenarnya gambar yang kita boleh kongsikan bersama-sama. Pertamanya tentu saja baginda Tuanku dalam persalinan rasmi ya, Syarif. Dan juga satu lagi, ini pun mungkin juga antara momen di mana apabila baginda Tuanku memilih untuk bersama-sama dengan rakyat dan kali ini berkenan untuk menemui pemain-pemain Red Warriors. Saya kira di Padang Stadium Sultan Muhammad keempat. Ini stadium Sultan Muhammad keempat. Kalau dilihat latar belakangnya tu merah lebih tu, maknanya di Sultan Muhammad keempat. Tapi stadium lain pun kalau ada the Red Warrior merah lebih juga rasanya. Okey. Kita saksikan sama-sama bingkisan berkenaan dengan kepimpinan Tuanku Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V yang berjiwa rakyat. Sultan Muhammad V sentiasa peka dengan hal ehwal pentadbiran di Kelantan. Ia dapat dilihat melalui titah baginda dalam beberapa istiadat di Kelantan, termasuk istiadat perasmian Persidangan Penggal Dewan Negeri Kelantan. Baginda sentiasa memberi penghargaan kepada wakil rakyat, kerajaan negeri dan persekutuan, pasukan keselamatan dan keamanan, badan-badan berkanun, pihak berkuasa tempatan, badan-badan sukarela dan rakyat jelata yang berusaha memakmurkan negeri Kelantan. Kebawah Duli sangat mengambil berat tentang pentadbiran kerajaan negeri. Dia apa-apa kertas yang kita bincang bersama adalah keutamanya untuk kepentingan rakyat. Dan inilah antara keistimewaan yang setakat ini. Apa-apa perkara yang kira pokok, yang penting dalam kerajaan, kita mendapat pandangan serta cadangan daripada Kebawah Duli sendiri. Sebagai seorang sultan yang sangat mementingkan ketelusan dan keadilan dalam setiap perkara, baginda juga sering mengingatkan kepimpinan negeri supaya menjalankan tugas dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Tahta pemerintahan sultan berperanan sebagai tonggak kestabilan, sumber keadilan, teras perpaduan, payung penyatuan dan instrumen kesatuan dalam kepelbagaian yang wujud. Tuanku sangat menitik berat tentang hal-hal perjalanan, pentadbiran, terutama sekali dalam hak-hak agama, Jabatan Agama Islam, Mahkamah Syariah, supaya dapat berjalan dengan adil dan tidak akan timbul lagi apa-apa penyelewengan, rasuah dan sebagainya. Dan sebaik-baiknya hendaklah memberi kepuasan, puas hati kepada semua. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V juga sentiasa memberi penekanan dalam aspek ketinggian ilmu menerusi pendidikan. Sebagai Chancellor University Malaysia Kelantan UMK, baginda bertitah agar UMK menjadi peneraju ilmu yang relevan, unik dan berbeza berlandaskan ilmu keusahawanan sebagai tonggak utama dalam mendidik dan melahirkan modal insan yang kreatif, inovatif dan bersetail. Baginda telah banyak memberi sumbangan kepada pembangunan Universiti Malaysia Kelantan. Baginda dilantik pada tahun 2011. Masa itu Universiti Malaysia Kelantan hanyalah mempunyai pelajar sekitar 3,000 pelajar. Dan sekarang pelajar Universiti Malaysia Kelantan telah mencecah 10,000 pelajar.
Dan begitulah di bawah naungan baginda, pembangunan Universiti Malaysia Kelantan. Kita amat menjunjung kasih kepada Tuanku atas bimbingan Tuanku sejak 2011. Kepimpinan baginda Tuanku dalam menggerakkan Universiti Malaysia Kelantan ini ke arah satu universiti yang relevan kepada masyarakat. Raja Pemerintah adalah payung kedaulatan negara dan naungan yang diberi adalah saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum dan agama. Menjunjung kasih Tuanku, Dirgahayu Tuanku. Baik, kepada anda yang mungkin baru saja bersama kami, ini program khas yang kita bawakan sempena dengan keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V yang pada ketika ini, di saat ini dalam penerbangan khas menuju ke Kompleks Bunga Raya KLIA. InsyaAllah kita doakan perjalanan Tuanku dari Kelantan menuju ke Kuala Lumpur selamat, dan insyaAllah tatkala tibanya pesawat di KLIA nanti kita akan bawakan gambarannya kepada para penonton. Betul, kita ada Ismail Adnan di sana yang akan mengikas langsung terus nanti. Dan sementara itu kita masih lagi dalam proses untuk mengenali lebih rapat lagi sebenarnya sisi-sisi baginda Tuanku. Tadi kita dah tengok juga mungkin hobi tentang dah, profil dah, hobi dah, kegemaran. Sudah, dan mungkin juga sisi di mana Tuanku disebut sebagai pemimpin yang berjiwa rakyat. Yeah. Dan ini pula mungkin boleh kita kongsikan sama-sama mengapa Tuanku Sultan Muhammad V ini sangat disayangi oleh rakyat Kelantan. Yang disebut secara khususnya ialah berjiwa rakyat dari segi keprihatinannya kepada rakyat jelata. Kalau sebut berjiwa rakyat, saya pun ada pengalaman juga. Contohnya sebelum ini saya berkesempatan menemubual sepupu kepada Tuanku iaitu Tengku Rozana di Kuala Lumpur. Sebenarnya kepribadian kesultanan ataupun kerabat-kerabat di Raja Kelantan ini bukan hanya pada Tuanku saja, bahkan adindanya dan kerabat sepupu-sepupunya mempunyai perwatakan yang sama. Sebagai contoh, kalau sepupu Tuanku Datuk Tengku Rozana yang saya temubual sebelum ini, Datuk Tengku Rozana ni kalau dalam dalam dia punya pekerjaan dia sebagai ketua, contohnya sampaikan pencuci lantai, sampaikan pembawa troli, semua dia kenal nama, dia tahu asal, dia tahu peribadi setiap orang yang bekerja di bawahnya. Waima orang itu pun kalau kita tengok mungkin jauh sebenarnya, tapi dia kenal. Begitulah. Jadi begitulah sebenarnya keluarga diraja. Kalau saya tanya, Datuk kenal semua ini saya antara yang rapat dengan Tuanku dan kepribadian Tuanku membuatkan kami semua terikut begitu sama juga. Begitu juga. Wow. Ya Allah. Okey. Alhamdulillah inilah dia yang di-Pertuan Agong ke-15. Yeah. Kita yang akan bersemayam selama 5 tahun yang akan datang. Kita saksikan sama-sama bingkisan berkenaan dengan keprihatinan baginda Tuanku yang berjiwa rakyat. Pada kerendahan dalam pakaian, pada penampilan dalam keramaian, perasaan tertawan kepada Sultan, pada bicara yang sederhana, pada gaya yang bersahaja, moga nyata, baginda payung rakyat jelata. Ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V merupakan Sultan Kelantan yang ke-29. Baginda sangat disenangi oleh semua lapisan masyarakat dan tidak kekok turun padang beramah mesra dengan rakyat jelata tanpa mengira pangkat dan darjat. Antara program yang dekat di hati baginda dan rakyat di Kelantan ialah seperti acara Wakaton di Raja Kelantan atau lebih dikenali sebagai Walk With Me. Cara berjalan kaki di sekitar Bandar Kota Baru Kelantan benar-benar bermakna tatkala ia memberi ruang kepada rakyat bersama Sultan kesayangan mereka. Tuanku amat peka kepada taraf kesihatan rakyat Kelantan secara amnya dan juga kesihatan ahli-ahli keluarganya sendiri. That's why kita adakan Waketon Diraja, iaitu berjalan kaki, kerana bagi saya Tuanku ini adalah seorang yang berpandangan jauh lagi. Sebelum Kementerian Kesihatan melancarkan program 7,000 step tu,
Tuanku dah lancarkan program ini. Bermakna 7 km apabila kita adakan program Walkathon Diraja Kelantan. So ini bermakna senang saja untuk kesihatan adalah dengan cara berjalan kaki. Jadi tuanku sudah nampak misi itu ke hadapan lagi. Sikap terpuji baginda yang tidak sanggup melihat kesusahan yang dirasai rakyat sering dizahirkan melalui bantuan yang dikurnia kepada rakyat. Melalui bantuan kepada mangsa banjir, baginda turut mencemar duni melawat mangsa-mangsa di beberapa pusat pemindahan demi untuk bersama membantu mereka yang terjejas. Sikap kesederhanaan dan rendah diri baginda membuatkan ungkapan raja dan rakyat berpisah tiada begitu dekat di hati rakyat Kelantan. Semasa rakyat Kelantan dilanda banjir pada bulan Disember 2014, Tuanku Sultan Mahmud Kelima sendiri mencemar duni turun ke bawah melihat penderitaan yang dialami oleh rakyat di pusat-pusat pemindahan dan lawatan-lawatan sebegini menjadikan Tuanku lebih rapat dengan rakyat, dikasihi oleh rakyat. Tuanku dikasihi oleh rakyat Kelantan kerana Tuanku dilihat sebagai seorang raja yang cukup prihatin dan cana, seorang raja yang memahami masalah rakyat dan cuba saya upaya untuk menyelesaikan isu-isu yang dihadapi oleh rakyat. Ya, Tuanku ni dia suka benda-benda, dia hands on. Maksud saya dia suka macam pergi ke kampung, tengok rakyat semua. Macam bila dia dah lagi semakin berumur, dia suka. Tuanku ni suka macam kalau nak pulang ke Kelantan, Tuanku bawa kereta, pandu kereta sendiri supaya dia tengok jalan jalan raya macam mana kat Gua Musang kan. Ha, kadang Tuanku ni pun jumpa masjid pun berhenti, macam dekat KL ni dia berhenti, dia tengoklah, dia akan tengok okey keadaan ni bersih ke tidak. So dia dari dulu dia memang macam gini. Tuanku sebagai baginda yang memang rendah diri. Okay. Dan dia Tuanku ni seorang yang jujur. You know, paling jujur yang saya kenal. Okay. So isu-isu yang rakyat memang kita kata dia memang is always in Tuanku's heart. You know? Dan contohnya tak tambah lagi Tuanku ni memang seorang Muslim yang baik. Saya kasih contoh. Masa kita drive dari KB ke KL, waktu sembahyang Tuanku tak kisah ke mana-mana, Tuanku mesti berhenti untuk sembahyang. Tak kisah ke mana. Dan Tuanku masuk macam orang biasa saja. Ini memang saya hormat Tuanku lah. Sebagai pemerintah yang prihatin, Sultan Muhammad V sentiasa menerapkan elemen keagamaan yang menjadi tiang seri utama negeri Kelantan. Ini dapat dilihat melalui program yang diilhamkan sendiri oleh baginda, iaitu Kiam With Me, dan mendapat sambutan mengagumkan rakyat. Ribuan yang hadir berkiam online bersama sehingga mencipta sejarah apabila diiktiraf menerusi Malaysia Book of Records. Program sebegini selain mengeratkan hubungan antara Sultan dan rakyat, ia juga memupuk sikap kebersamaan yang jitu antara seluruh rakyat ke arah menyuburkan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Menjunjung kasih Tuanku, Dirgahayu Tuanku, Payung Diraja, tempat rakyat berlabuh kasih. Okey, itulah yang kami ceritakan tadi, divisualkan kepada anda semua dalam bingkisan mengenai Tuanku Berjiwa Rakyat. Okey, baik. Termenung kita, seketika melihat visual. Betul, banyak sebenarnya ya. Input yang boleh kita ketahui hari ini berkenaan dengan kepribadian baginda Tuanku. Maksudnya mengenal baginda bukan sekadar sebagai seorang pemerintah. Kini, ya sebelum ini di peringkat negeri, sekarang di peringkat persekutuan. Tapi mengenal baginda juga sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah SWT yang begitu banyak keistimewaannya sebenarnya. Dan hari ini di Studio 1,
Wisma TV Angkasa Puri ini bukan sekadar kita bawakan mood istiadat kepada anda, tapi juga kita bawakan perkabaran budaya dari negeri Cik Siti Wan Kembang. Ya. Iaitu persembahan berbentuk dikir hari ini dibawakan oleh UiTM Performing Group kita dengan instrumen yang mereka ada di sini juga. Semangat adik-adik ini berada bersama kita seminggu ni membawakan kelengkapan-kelengkapan alatan muzik gamelan dan juga mereka bersiap sedia untuk membuat banyak persembahan kepada kita. Sebab itulah Rina sering kita katakan kalau yang berjumpa ataupun bersemuka dengan tuanku maka bolehlah kita ucapkan ataupun bertanya khabar dengan tuanku. Tetapi rakyat secara keseluruhannya ialah ada yang mungkin tak berpeluang bertemu dengan tuanku. Jadi garapan lagu-lagu melalui DK Barat contohnya yang menunjukkan peribadi tuanku itu pun kadang-kadang begitu dekat di hati kita. Rakyat Kelantan maupun rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Dan saya tertarik dengan satu lagu DK Barat yang baik-baik liriknya sangat bermakna menterjemahkan kepribadian Seri Paduka Baginda Tuanku sendiri. Dan sekarang kita nak ikuti persembahan lagu dikir juga dari UiTM Performing Group yang ada bersama-sama kita sekarang ini. Mengambil semangat Cik Siti Wan Kembang hari ini. Baik. Mereka akan buat persembahan selepas ini. Kita tengok VT dulu. Okey. Banyak ini. Sangat tak sabar, persembahan. Tak sabar. Okey, baik. Kita saksikan antara lirik-lirik DK Barat mengenai tuanku sebelum kita akan kembali melihat persembahan daripada gamelan selepas ini. Atik rasa bangga jadi rakyat tuanku. Baik hati semua rakyat tahu. Terima kasih Abang Halim Yazid dengan garapan itu. Sebenarnya lagu ini digubah ketika era Kesultanan Sultan Ismail lagi. Betul. Kalau kita dengar betul-betul baik lirik dalam lagu tersebut, masih lagi ada disebut Tuanku Mahkota, Tengku Mahkota di situ. Merujuk kepada Sultan Muhammad Kelima lah semasa baginda masih lagi merupakan Tengku Mahkota. Cuba dikit sikit. Dia bukan di sini tempatnya. Bukan di sini, lapangannya Syaril. Okey, baik. Saya takut kalau saya berdikim, UiTM Performing Group balik. Boleh kan? Rina nak berdikim, boleh kan? Aduh. Okey, baik, 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 bergurau. Itulah okay, dia. Seterusnya kita nak dapatkan perkhabaran di Kompleks Bunga Raya KLIA. Bagaimana persediaan untuk menyambut keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-15 yang akan tiba. Saya dimaklumkan bila-bila masa saja dari sekarang. Jadi mungkin kita akan terus saja bersama dengan Ismail Adnan seketika di Kompleks Bunga Raya KLIA. Ya, sebentar belum lagi. Untuk waktu ini sebenarnya untuk makluman anda juga, rombongan persekutuan dan rombongan negeri yang turut serta dari Istana Kubang Krian tadi dari lapangan terbang Sultan Ismail Petra antaranya ialah Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Muhammad, Menteri Pengiring dan isteri Yang Bahagia Datin Seri Kamarzan Bintang Mamiah. Biasanya Menteri Pengiring ialah ialah menteri di peringkat persekutuan dan di negeri berkenaan. Yang Bahagia Datuk Seri Syed Daniel Syed Ahmad, Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja, Yang Bahagia Major General Datuk Wira Mat Tajri Alwi, Datuk Paduka Maharaja Leila dan juga Yang Bahagia Datuk Khamis bin Samin sesebahagian bahagian istiadat dan urus tiap
persidangan antarabangsa. Dan rombongan negeri pula terdiri daripada yang Maha Mulia Pemangku Raja Kelantan, yang amat berbahagia, yang amat berhormat Datuk Haji Ahmad Yaakob, Menteri Besar Kelantan dan isteri, dan yang berhormat Datuk Haji Mohd Fauzi Haji Cik Mat, Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan dan isteri. Itu antara rombongan bersama dalam pesawat khas tuanku. Baik, memandangkan hari ini hari cuti di Kelantan dan juga hari cuti di negeri Selangor, saya pasti rakyat Kelantan sedang ramai menonton kita di mana-mana, di kedai kopi ataupun di restoran, di mana-mana saja. Terima kasih banyak-banyak sudi menonton kita. Jadi kita terus saja nak bersama dengan Ismail Adnan untuk keberangkatan tiba tuanku. Ismail, silakan.